Setelah tiga pekerja ini makan bersama, mereka pun meninggalkan restoran tersebut tanpa membayar tagihannya. Ketika pemilik restoran mengetahuinya, ia pun tidak merasa kesal atau marah dan mengikhlaskannya begitu saja. Namun siapa sangka, 3 jam kemudian, salah satu dari mereka kembali dengan langkah tergesa-gesa. Pria itu segera memanggil pemilik restoran dan meminta maaf atas kecerobohannya karena lupa membayar tagihan. Setelah itu, ia pun membayar tagihannya dan keluar dengan perasaan yang lega.